Sebaliknya, guru-guru palsu terus berusaha menjadikan kita budak. Jika kita lihat, guru-guru palsu ini memiliki asal-usul. Paulus terus menyerang guru-guru palsu dengan keras melalui bagian ini. Mari kita lihat dengan cepat. Paulus berkata, Ajakan untuk tidak menurutinya, bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Siapa yang dimaksud? Dia di sini adalah Tuhan. Ini bukan datang dari Tuhan. Ajaran guru-guru palsu itu seolah-olah dikutip dari dalam Alkitab, karena itu jemaat bisa salah paham dan berpikir, "Oh..." Ini ada di dalam Alkitab berarti Tuhan mengajarkan hal ini. Padahal sebenarnya tidak dikatakan bahwa ini bukan berasal dari Dia yang memanggil kita melainkan dibuat sendiri oleh guru-guru palsu. Di pasal 1 ayat 1 Paulus berkata, "Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati." Ini yang Paulus katakan. Artinya Paulus berkata, aku Menjadi seorang rasul oleh karena Allah, ajaranku berasal daripada Tuhan. Tetapi, ajaran guru-guru palsu tidak berasal dari Tuhan yang memanggilmu. Ini yang Paulus maksudkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang akibat dari ajaran guru-guru palsu. Ini adalah bagian dari peringatan yang sedikit menakutkan. Dahulu, kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Selanjutnya, apa yang dikatakan? Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Nanti kita akan melihat bahwa orang yang mengikuti ajaran guru-guru palsu tidak akan bisa menuruti kebenaran. Meski kelihatannya mereka menuruti kebenaran, kebenaran tetapi sebenarnya tidak. Nanti kita akan melihat alasannya. Di sini dikatakan, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, orang yang hidup dalam anugerah Yesus Kristus, pasti memiliki pendirian. Tetapi jika kita berpikir bahwa jika berbuat baik kita akan diberkati, dan jika berbuat salah kita akan dikutuk, pasti kita memiliki keraguan. Apa aku sudah berbuat cukup baik? Aku harus menjadi seberapa baik? Apa perbuatan baikku sudah didasari motif yang murni dan sempurna? Akhirnya kita tidak punya pendirian dan menjadi kacau. Lalu, apa? yang terjadi pada guru-guru palsu yang mengajarkan itu dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu. Bahkan kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian itu. Lalu apa yang akan terjadi pada orang yang mengacaukan jemaat? Ia akan menanggung hukumannya. Kemudian dikatakan dalam ayat 9, sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Di sini disebut kata ragi. Ragi itu mungkin terlihat kecil, tetapi saat ragi itu dimasukkan ke dalam adonan, ia akan memberi pengaruh besar terhadap rotinya kan seperti itulah ajaran mereka yang sedikit menyimpang orang yang bersunat berpikir bahwa ia bukan masalah besar dengan berpikir bahwa disunat atau tidak disunat tidak ada bedanya mereka memilih untuk bersunat tetapi semua itu menyebar kemana-mana, dan akhirnya mengkamiri mereka semua. Tadi Paulus mengatakan, "Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan." Kemudian dia juga mengatakan beberapa poin lainnya. Kemudian yang kedua dari "manakah asalnya guru-guru palsu yang membuat jemaat mengenakan kuk perhambaan" dan hasil akhir serta buah seperti apa yang akan dihasilkan oleh jemaat di Galatia. Paulus memperingatkan tentang apa yang akhirnya akan terjadi pada guru-guru palsu itu sebenarnya ayat 1 sampai 12 berisi peringatan bagi orang yang menghalangi kemerdekaan kita. Mengapa Paulus terus memberi peringatan tentang guru-guru palsu yang menghalangi kemerdekaan kita? Kita bisa melihat alasannya dalam konteks penuh di ayat 6. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Tadi kita sudah membacanya kan? Ungkapan ini sangat penting. Paulus terus menekankan tentang iman di ayat 6 dan menentang pendapat bahwa pembenaran bisa diraih dengan perbuatan manusia atau hukum Taurat. Lalu mengapa iman itu penting? Karena iman membuat kita bekerja oleh kasih. Bagian ini memiliki makna ganda. Makna yang pertama adalah sebagai berikut. Misalnya kita berada di bawah hukum Taurat berarti kita percaya bahwa kita akan diberkati jika kita hidup sesuai kehendak Tuhan dan akan dihukum jika tidak menati kehendak Tuhan. Jika demikian, kita akan melakukan kehendak Tuhan dengan terpaksa. Saya akan memberi contoh salah satu kesalahpahaman yang dimiliki banyak orang adalah jika kita giat berdoa, kita akan diberkati dan jika tidak giat berdoa, akan ada masalah dalam hidup kita. Inilah salah satu kesalahpahaman yang umum Orang-orang seperti ini termasuk saya sering mengatakan hal ini. Jika ada masalah yang terjadi, kita akan mengatakan ini terjadi karena kita kurang berdoa. Ini karena doa kita kurang, kita sering berkata seperti ini, bukan? Lalu, apa yang terjadi? Kita jadi berdoa dengan terpaksa agar masalah kita selesai. Kita tidak akan bersukacita dalam doa kita, dan kelemahan terbesar dari doa semacam ini adalah kita. Akan suka berdoa hanya saat kita hidup berhasil, tetapi kita tidak menikmati doa itu sendiri. Contohnya, saat kita hendak pergi berkencan. Aku berkencan denganmu karena hanya dengan begitu aku bisa mendapatkan sesuatu yang baik darimu. Bukankah itu penghinaan bagi pasangan kita, tetapi jika kita menikmati kencan itu, kita tidak akan melakukannya hanya sebentar. Kita pasti ingin menghabiskan sepanjang hari bersama. Bahkan saat kita tidak ada waktu pun, setidaknya kita pasti menginginkan menghabiskan 30 menit atau satu jam bersamanya. Itulah juga yang akan terjadi jika kita berdoa dengan bebas. Bukan lagi sebagai hamba. Jika kita berpikir Tuhan sudah memberkati aku, doa adalah persekutuan dengan Tuhan dan sebuah berkat yang Tuhan berikan. Itu berarti kita menjadikan doa sebagai kencan dengan Tuhan. Jadi, kita tidak akan menganggap doa yang panjang sebagai beban. Justru, kita akan lebih menikmati proses doa daripada jawaban doa itu. Lalu, apa yang terjadi? Kita akan melakukan kebaikan dengan kasih, karena itu Paulus tidak ingin menjauhkan jemaat dari perbuatan baik. Sebaliknya, dia ingin jemaat melakukan perbuatan baik itu dengan kasih. Mari kita lihat apa yang Paulus katakan dalam... Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menasihati jemaat agar melepaskan diri dari kuk perhambaan, tetapi kemudian dia menyuruh mereka saling melayani. Apa maksud dari hal ini? Kita harus menolak untuk menjadi hamba dari hukum Taurat. Dengan menolak menjadi hamba hukum Taurat, kita merdeka. Kita bisa dengan bebas bergaul dengan Tuhan. Jadi, bagaimana kita harus hidup? Kita harus saling melayani dengan jemaat dan sesama kita. Ini hanya bisa kita lakukan saat kita dimerdekakan oleh firman Tuhan. Kita bisa melihat Paulus sebagai contoh. Untuk hal ini, Paulus biasanya memberitakan firman Tuhan dengan biaya sendiri, tetapi terkadang tidak demikian. Contohnya, Paulus menerima banyak bantuan dana dan persembahan dari jemaat di Filipi. Tetapi, itu tidak terjadi di gereja di Korintus. Mengapa demikian? Dalam budaya Yunani Roma kuno, ada banyak filsuf yang menghasilkan uang dengan berkeliling dan mengajarkan. Pengetahuan filosofi mereka kepada orang-orang jika Paulus menerima persembahan saat memberitakan firman Tuhan di sana firman yang diberitakan Paulus tidak akan bisa dibedakan dengan perkataan para filsuf itu jadi orang bisa menyalahpahami firman Tuhan yang Paulus beritakan sebagai sebuah karangan agamawi seperti perkataan para filsuf yang berkeliling saat itu padahal firman yang Paulus beritakan tidak demikian itu adalah rencana kasih Allah yang kekal bagi kita kan karena itu, Paulus memberitakan firman dengan biaya sendiri. Dia terus memberitakan firman tanpa menerima persembahan. Sambil bekerja membuat tenda, dia berkata, Tidakkah kami yang dimaksud adalah Paulus dan Bernabas? Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen? Dalam perjalanan kami, seperti apa yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan, dan kefas, atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan. Paulus melepaskan semua hal yang dia miliki. Sebenarnya dia boleh memiliki semua itu karena dia adalah orang yang bebas. Dia boleh menerima persembahan dan boleh tinggal bersama seorang istri, tetapi Paulus memilih mengabdikan diri bagi gereja Tuhan. Dia bahkan tidak menikah padahal sebenarnya semua itu boleh dia lakukan dan boleh dia dapatkan. Tetapi di 1 Korintus 9 ayat 19 Paulus berkata, pun aku bebas terhadap semua orang aku menjadikan diriku apa yang ditulis di sini hamba dari semua orang dia adalah orang yang bebas seharusnya dia boleh dicintai dan melakukan apa yang dia inginkan dan seharusnya dia tidak perlu berkorban bagi banyak orang inilah poin negatif dari berfokus pada hukum Taurat jika berfokus pada hukum Taurat saat dikatakan cukup lakukan sebatas ini kita tidak akan melakukan lebih dari itu itu karena kita menaatinya dengan terpaksa bukan karena kita mencari Cintai hukum Taurat, tetapi Paulus berbeda. Dia mencintai hukum Taurat, dia mengasihi Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu. Jadi, tidak ada hal yang membatasi kebaikan yang Paulus lakukan. Sebenarnya, Paulus bebas. Dia tidak dihukum karena melanggar hukum Taurat, tetapi Paulus menggunakan kebebasan itu untuk apa? Untuk lebih mengasihi, berdedikasi, dan berkorban bagi sesama. Jadi, kemerdekaan. Paulus dari hukum Taurat justru membuat lebih banyak melayani orang lain, lebih banyak berkorban, dan lebih banyak menyangkal diri. Hasilnya sungguh menakjubkan. Lalu, apa yang dia katakan tadi? Paulus mengatakan bahwa iman bekerja oleh kasih, bukan. Orang yang datang kepada Tuhan hanya dengan iman, hidupnya selalu dilimpahi dengan buah kasih dan hasil dari pekerjaan kasih. Lalu, apa yang Paulus katakan? Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman itu, yaitu: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tapi, jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita akan melihat di sesi selanjutnya bahwa di dalam gereja di Galatia pun ada perselisihan berkaitan dengan legalisme atau fokus pada hukum Taurat. Ini kelihatannya legalisme mengutamakan kasih dan kebaikan, karena hukum Taurat mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi agar kita diberkati. Tetapi sebenarnya tidak. Tempat yang memegang pandangan legalisme justru jemaatnya saling memakan dan dimakan. Roma 13 ayat 10 mengatakan, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah ketentuan Duh. hukum Taurat. Artinya, hanya karena kita mengasihi sesama, bukan berarti kita boleh mengabaikan ketentuan lain dalam hukum Taurat. Justru, untuk menati seluruh hukum Taurat, kita harus menati semua ketentuan di dalamnya dengan kasih dan juga Mendedikasi diri serta berkorban dengan mengasihi Tuhan dan sesama, inilah tujuan Paulus yang paling penting. Hanya iman yang bekerja oleh kasihlah yang membenarkan kita, bukan kehendak kita, perbuatan kita, atau hukum Taurat, melainkan hanya imanlah yang membenarkan kita. Hanya iman yang memampukan kita menati hukum Taurat. Tanpa iman, kita akan menati hukum Taurat dengan terpaksa. Iman bekerja oleh kasih untuk memampukan kita menati hukum Taurat. Karena itu, untuk memerdekakan sesama, kita harus menjadi pelayan bagi satu sama lain. Saya rasa ini adalah masalah yang sangat penting, karena banyak orang telah terjatuh ke dalam legalisme, antinomianisme, atau anti-legalisme. Legalisme adalah prinsip yang mengatakan bahwa kita akan diberkati jika menaati hukum Taurat, dan dihukum jika tidak menaati antinomianisme atau anti legalisme menyatakan bahwa manusia tidak memerlukan hukum Taurat menurut pandangan ini kita akan diselamatkan meski hidup seenaknya dua hal ini tampak saling bertentangan namun memiliki kesamaan kedua pandangan ini sama-sama tidak menyukai hukum Taurat tetapi orang yang datang pada Tuhan hanya dengan iman yang memiliki hubungan bapak dan anak dengan Tuhan dan yang digerakkan oleh kasih yang Tuhan berikan pasti akan mencintai hukum Taurat sehingga mereka pasti jauh lebih baik baik dalam menaati hukum Taurat daripada orang yang merasa bahwa mematuhi hukum Taurat adalah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapat berkat ini bisa kita lihat sebagai hal yang Paulus maksud pada akhirnya di pasal 5 ayat 1 sampai 15 kita telah membahas tentang tujuan Paulus yang sebenarnya dalam menentang legalisme dan tujuan Tuhan dalam memberikan kita kemerdekaan minggu depan melalui bagian pasal 5 yang tersisa kita akan melihat buah yang dihasilkan dari Iman yang bekerja oleh kasih dan bukan hukum Taurat dalam diri kita. Terima kasih sudah menyaksikan sampai saat ini.